baru-baru ini memamerkan kemajuan teknologi terbaru menggunakan kendaraan darat tak berawak yang dirancang untuk operasi perkotaan. Dalam gambar yang dipublikasi lewat akun X, The Dead District, pada 13 Januari, terlihat sebuah unit militer bergerak maju melalui lingkungan perkotaan dengan robot tempur memimpin di depannya. Kendaraan tempur ini dilengkapi dengan senapan serbu bullpup QBZ-95 yang menunjukkan potensi perannya dalam skenario pertempuran jarak dekat. Robot ini memiliki desain yang familiar dan menggunakan platform roda rantai untuk mobilitas yang tinggi di segala permukaan. Pengenalan robot tempur menandai komitmen China untuk memodernisasi kekuatan pertahanannya dan tetap mengikuti perkembangan taktik dalam peperangan kontemporer. Langkah China untuk mengembangkan teknologi tersebut sejalan dengan upaya untuk beradaptasi dan belajar dari konflik militer global, termasuk perang yang sedang berlangsung di Ukraina dengan Rusia, di mana drone dan robot tempur darat canggih memainkan peran penting.